Setajir apa sih Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Usman Sabtaudang alias Oso? Sebagai mantan wakil ketua MPR RI, dia terakhir memasukkan LHKPN pada 1 April 2015, di mana total harta yang tercatat adalah 335,5 miliar rupiah ditambah 376 ribu USD. Rinciannya terdiri dari 33 tanah dan bangunan di Jakarta, Pontianak, Semarang, dan Ketapang dengan nilai keseluruhan mencapai 202,2 miliar rupiah. Oso juga punya alat transportasi dan mesin yang nilainya mencapai 7,9 miliar rupiah yang terdiri dari mobil merek Mercedes-Benz, Toyota Velfire, Nissan Elgrand, Suzuki Grand, Cadillac Escalade, Toyota Fortuner, serta Land Rover. Lalu di luar semua aset barusan masih ada harta bergerak lain senilai 8,3 miliar rupiah, surat berharga senilai 74,11 miliar rupiah, kemudian kas dan setara kas senilai 15,9 miliar ditambah 376 ribu USD, serta piutang sebesar 27,3 miliar rupiah dan utang kartu kredit senilai 336.490.493 rupiah.